Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Zan. Nah, jadi hari ini kita bakalan melanjutkan game Warnet Live. Dan seperti yang kita lihat ya, makin hari Warnet Sukajaya makin jaya dan makin maju, makin sukses. Pokoknya makin-makin sukses ya. Ya, walaupun kalian tahu lah ya, uang gua suka dicuri sama Uyul, cuman it's okay bro. 25 miliar dari 36 miliar bro, 9 miliar dicuri sama Uyul. Kalian bayangin ya. Wah, benar-benar banyak banget. Cuman ya gak apa-apa. Lagian uang kita juga masih banyak, 25 miliar ya, cukup lah guys. Coba aja ya kalau misal kalau bisa dicairin ke uang beneran. Wanjay, auto kaya raya cuy. Gila ya. Nah, seperti yang kita lihat juga episode kemarin, kalau gak salah tuh kita dipalak sama dua orang dengan iming-iming bayar keamanan katanya ya. Katanya nih. Dan kita bakalan lanjutin lagi untuk jalan cerita dari game yang satu ini. Karena ini masih panjang banget jalan ceritanya, jadinya ya enjoy saja guys. Yuk, langsung aja di sini kita bakalan melanjutkan game yang satu ini. Bentar guys, gua harus setting handphone gua dulu. Oke, udah. Nah, apa nih sekarang? Oke. Oh iya. Dan di sini juga gua mau ngasih tahu ke kalian kalau tengkorak emas ini udah gua kumpulin sebanyak, ya kalian hitung lah. Bisa enggak kalian ngitung? Yap, betul. Ada 10 tengkorak emas ya. Yang dimana 4 buat quest kita ya, kalau gak salah tuh si cewek emo, sama 6 tuh buat ini ya, buat investor gold. Nah, jadi sekarang kita bakalan ambil aja semuanya. Yuk, oke. Ini kan udah habis nih. Jadi sekarang gua bakalan teleport ke sini guys. Kalau gak salah tuh ada di sini ya questnya. Mana cewek emo? Oh, gak ada ya kalau malam ya. Ya, iya di sana tuh. Di mana sih? Ya udahlah ya. Gak apa-apa, guys. Kayaknya siang dan ini juga udah jam berapa nih? Udah mau jam 4. Jadinya ya, kita tunggu aja nih sambil kita kasih tongkorak ke ini ya, ke investor ini. Tongkorak emas sebanyak 6, coy. Yang dimana mungkin di sana bakalan muncul, nggak tahu berapa ya, kita lihat aja guys. Ini sumpah susah banget. Nah, udah tuh kan, jadi ada 3 guys. Ini lumayan ya investasi nih, jadi kita dapat 9 gold setiap 5 menit ya. Ya lumayan lah, walaupun nggak berguna sih kalau menurut gua, karena ya gua nggak akan selalu kesini loh. Oke, sekarang gak mau percepat aja guys, gak mau lama-lama lah. Kita harus speedrun juga dalam game yang satu ini ya. Jangan lelet coy. Aduh, masih jam 4 lagi. Udahlah, bodo amat lah gue. Oke, gue tinggal ke sini. Ini udah jam berapa? Jam 10 dong. Kita tinggal tunggu cewek emo datang ya. Gue gak tahu dia di mana sih. Udah lupa-lupa inget. Kalau gak salah sih di sini ya. Ntar dia kan pakai baju hitam ya kalau nggak salah. Gue harus balik juga sih, bawa dulu yang namanya tengkorak emas ya. Santun. Nggak ada sih. Mana dia? Yep, ini dia. Semoga aja emang pas ya 4. Gue lupa inget gitu loh. Aduh, ini gua lupa terima billing guys. Ya elah, dari tadi gua lupa. Astaga guys, bisa-bisanya gua lupa. Yalah, gua harus pergi ke sana cuy. Ah, iyalah, kita pakai SP aja lah. Belum ada juga. Lah, emang jam berapa guys? Malam apa siang ya? Oh, ini dia. Ya, dia masih OTW guys. Santuy aja. Nah, kita dipalak sama dia nih. Siapa nih? Buset lu ya, lu malak-malak. Gold gua habis.
Cuman sekarang ada lagi sih, 1600 bos. Banyak, banyak. Yuk kita siap-siap buat ngasih 4 tengkorak ini ke cewek emo ya. Semoga saja kita dapetin sesuatu dari si cewek dia, si cewek ini ya. Itu kan butuh 4. Oke, kita kasih semuanya lah. Nah, oke kita ngobrol lagi. Oke, sekarang aku bisa membaca auramu lebih jelas. Tolong dengarkan dengan seksama karena aku hanya bisa mengatakan hal ini sekali saja. Oh, boleh boleh. Siap guys, terus aku merasakan aura menyeramkan yang sangat besar dari Sarah. Waduh. Aku yakin kematiannya bukanlah kecelakaan biasa. Waduh, mengerikan ya. Dia melanggar. Maksudnya? Dia tertipu. Dia dibunuh. Bentar, ini mohon maaf, hanya itu yang aku bisa dapat. What? Bunuh? Apalagi barusan? Dia melanggar. Sama satu lagi apa ya? Dibunuh, dilanggar. What? Apaan coy maksudnya? Aduh, nge-lag. Agak lain nih. Oke, gua gak tahu maksudnya apaan. Mungkin kita bisa harus balik dulu sih. Pasti banyak banget yang pada lari nih. Oke, kita harus interact sama siapa lagi guys. Oi, mau lari kemana oi? Oi, banyak banget yang lari. Oke, banyak banget yang lari sumpah dah. Nah, sekarang gua bakalan accept lagi. Kita cari quest yang berikutnya ya. Oh iya, kalau misalkan kalian menunggu buat isi ini, isi ruko yang ada di sini nanti ya. Nanti kita kontenin lagi kalau misalkan ada waktu guys. Nanti kita bikin konsol juga, konsol gaming ya. Mana nih quest baru nih? Quest ba. Aduh. Kok agak ngeri-ngeri gitu. SS nge-lag. Enggak ada. Ini baru berapa ya? Oh, ini udah sukses. Oke, kita coba ini ya. Coba ngobrol sama dia. Yah, dapat poster doang. Foto peresmian cabang baru gak tuh, kita lihat. Kantor listrik Kota Warnet. Waduh. Apa nih? Ada yang baru kah? Gak ada guys. Bentar gue kesini ya. Gak ada. Yah, kayaknya malam sini. Udah, ini kayaknya malam coy. Kita harus ke sumur. Oke, bentar deh. Kita dapat poster nih, mau gua taruh dulu. Bakal gua taruh di sini aja lah. Nah, taruhnya ngasal aja lah, biarin. Yang penting ada posternya gitu loh. Ngasal aja. Siapa di sini yang timnya ngasal, guys? Masang posternya tuh asal pasang aja. Gua harus sampai malam sini. Oke, gua mau beli 3 aja. Buat jam alihnya ya. 1, 2, 3. Dan itu gue mau beli yang namanya terima billing ya. Udah malam kah harusnya? Aduh udah malam guys, sayang banget. Untung gak semua gue taruh ya. Kalau aja itu semuanya gue taruh. Aduh nge-lag banget. Nah udah nih. Apalagi nih, ayo dong questnya dong. Wewewe, ada bocil. Bocil kamu ya, udah malam masih aja ke warnet. Pulang sono oi, nanti dimarahin emak oi. Oke, gua mau beli terima semua billing ya. Udah beli aja guys, gaskeun. Nah, kita sudah punya sekarang. Jadi udah gak perlu lagi yang namanya pergi ke PC mulu ya. Buset, udah all in banget nih gua membeli semuanya ya. Udah gak ada yang harus gue beli lagi pakai SP guys. Jadi ya SP-nya tuh bakalan resmi banyak banget. Jadi kita harus ke makam. Ke kuburan maksudnya. Sama aja sih. Kenapa? Gak ada siapa-siapa di sini. Gak ada juga.
guys, quiznya nggak ada. Oh ini dia, ada nih cewek emo nih. Siapa lagi nih? Oh Kiris, Kiris, siapa Kiris? Siapa lu? Oh ini siapa guys Kiris? Oh lu yang udah ketemu dua anak geng gue ya? Ya udah sekarang giliran gue yang lu mesti bayar, buset. Anjay, dipalak lagi dong. Ya ilah guys, mau gimana lagi ya? Ya ilah, dipalak kita sama tiga orang, sama Kiris, sama siapa lagi kalau nggak salah tuh Lakan ya. Terus satu lagi Husel apa siapa ya? Aduh. Ada hari kena palak, guys. Ya udah nih, mumpung gua banyak uang lo ya. Wow, ada duit juga lo. Ya pasti ada, bro. Boleh juga, hati-hati di area sini banyak yang hilang. Oh iya, di sini ada orang yang mencurigakan. Waduh, siapa tuh? Ciri-cirinya bawa tas dan baju biru. Terus kalau lu ada info mengenai orang ini, langsung lapor ke gue. Tas dan baju warna biru. Waduh, tas dan baju warna biru. Siapa guys? Ini mah siang sih. Ya siang ini mah questnya guys. Kenapa harus siang malam mulu? Beli jam. Jam alien. Sabar. Ini kayaknya ada yang lari sih. Tuh, banyak yang lari. Satu yang lari. Absen, absen. Dua orang yang lari. Tiga, empat. Ada bombi. Empat orang yang lari loh. Kita gak harus ke situ ya. Lupa gue. Kibarin aja lah. Gue mau beli jam alien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, berarti sekarang gue bakalan cari lagi nih. Oke guys, mungkin sekarang bakalan gue skip-skip aja ya seperti biasa, supaya gak terlalu lama videonya, biar gak kepanjangan juga nih. Karena kalau nungguin tuh buset dah. Iya, wah iya dong, bener Lases guys. Yang dicuriga itu Lases ya. Bener kan? Yap, betul kata gue juga si Lases. Apa nih? Hai, saya barusan ngobrol dengan warga setempat. Banyak juga yang melihat tulisan merah di tembok. Sudah Anda tanyakan ke pihak polisi? Sudah dong. Jadi menurut polisi ada yang janggal mengenai kasus kematian Sarah. Polisi sudah memanggil orang dari pusat untuk membantu menyelidiki. Ini berita baik, semoga dia cepat sampai. Anda ada petunjuk lain? Aura dari Sarah, kata penerawang tersebut Sarah dibunuh. Maksudnya gimana? Ini petunjuk yang sangat bagus, tapi kenapa dia dibunuh? Nah, itu dia tuh. Itu dia ya. Apakah ini tanda kenapa di mana-mana keluar tulisan merah? Bisa jadi. Mungkinkah Sarah ingin membalas dendam kepada satu kota ini karena dia dibunuh? Gak tahu juga tuh. Kita harus kumpulkan petunjuk lagi, tetapi saya yakin kita bisa memecahkan misteri ini bersama. Ngomong-ngomong, ada beberapa warga yang mencurigakan saya. Hah? Mencurigakan saya? Mencurigai saya mungkin? Katanya ada beberapa preman yang mencari-cari saya. Betul, betul, betul. Saya tidak melakukan apa-apa, padahal apakah orang-orang ini tidak mau kematian Sarah terungkap? Nah, ya juga ya. Sulit sekali memecahkan ini, saya juga harus menjaga diri. Apakah Anda alat untuk melindungi diri? Bisa bawakan saya tameng alien 13. What the hell? Wah, sumpah. Wah, gua kayak pengap langsung, guys. 13, bro, seriusan, bro. Alamak. Salah kok ke situ. 13 dong. Guys, 13, guys. Oh my god. 13. Oh, 13. Anjay, tameng mahal loh. Tameng. Buset. Berapa tuh? 500 lebih ya? 650 sih.
Ya, langsung cukup ya. Gak apa-apa lah ya, kita beli ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita beli 7 dulu. Sama yang alien kan? 13 dong, padahal satu aja cukup ya. Heran banget gua sama dia. Serakah banget harus 13. Ini tuh mamam tuh. Sekarang saya bisa menjaga diri. Matamu bisa menjaga diri banyak banget. Satu aja cukup. Kocak dah. Yaelah, 13 ya baru 7. 7. Baru 7, guys. Aduh, coy. Baru 7. Sip. 7 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Waduh, SP gua sisa 600. Wah, kayak sakit hati banget ya kehilangan SP sebanyak itu. Untung aja gua masih ada sisa gitu loh. Nih, tuh udah semua ya. Sekarang lo mau apa lagi? Pasti lo bakalan pergi gitu aja. Tuh. Dah ketahuan banget. Set, sekarang gue harus ngapain? Kemana dia? Kita cari quest baru. Kayaknya kita harus. Kira-kira ada orang ya. Oke, kita coba keliling-keliling seperti biasa, guys. Ini bakalan gue skip aja supaya lebih cepat ya. Oke, teman-teman, ini dia ya. Questnya setelah gue muter-muter dan ya mencari-cari semua tempat dan ternyata questnya ada di sini, guys. Dan questnya itu berupa tulisan lagi nih dan lokasinya ada di sini, guys ya, di jalan ini nih. Oke, kita coba cek apa ini tulisan. Balas dendam. Waduh. Balas dendam dong. Oh guys. Balas dendam gak tuh? Wah, kayaknya sih di sana ya. Balas dendam dong. Kok kayak kalau feeling gua ya. Emang ini mah feeling gua aja sih, guys ya. Kalau kata gua sih yang bikin Sarah meninggal kayaknya mereka deh. Mereka yang malakin gua dah. Enggak tahu juga sih. Ini gua ngapain ke makam ya? Oh, itu dia tuh Lases tuh. Kayaknya lama banget ya, bodo amat gua pakai inian lah. Lama. Nah, kita ke Lases lagi karena emang udah malam. Oke, halo, apakah Anda menemukan sesuatu? Tulisan merah lagi. Yoi bro, gue menemukan tulisan yang bertuliskan balas dendam. Nah, ya itu dia. Apakah dugaan saya benar? Dia ingin membalas dendam kepada kota ini, atau dia ingin membalas dendam kepada orang-orang tertentu? Kayaknya sih kepada orang-orang tertentu ya. Jangan-jangan dia ingin balas dendam ke orang yang membunuhnya. Betul, itu dia tuh. Ini informasi yang sangat penting. Oke, ayo kita cari tahu lagi. Mari boy. Mari kita Yah, lu mah gak nyari tahu, gua doang yang nyari tahu, bro. Lu mah apaan diam-diam mulu dari tadi? Lu gak bantu gua nyari tahu gitu loh. Ini emang gua sendiri yang nyari tahu. Waduh. Terlalu rumit ya di chapter ketiga, banyak siang malam-siang malamnya. Oh, enggak, kita harus ngobrol sama dia nih. Sama dia. Oh. Siapa? Kiris. Ini siapa ya? Ini yang pertama loh, yang pertama malakin gua. Lupa, guys. Oke, kita coba ngobrol ya. Oh, lu lihat teman gua yang namanya Lakan. Lakan, dia hilang dari tempat jaganya. Mampus lu, makanya lu. Berarti terakhir gua ketemu dia, dia ada menemukan sesuatu. Katanya dia mau kasih lihat ke gua, tapi sampai sekarang gua nungguin gak ada. Nah, feeling gua sih karena lama banget, makanya gua suruh kusur ngecek dia. Ternyata dia udah gak ada tempat dia jaga. Oke, kira-kira kemana ya? Nah, ini nih,
Kalau kata gua mah ya, mereka bertiga nih yang bikin Sarah meninggal. Ini gua udah tahu banget nih. Aduh, kita disuruh ngecek ya. Ini gua udah tahu banget, guys. Udah tahu banget ya. Tadi dia di sini nih. Tuh, lihat. Ini apaan, Cok? Sudah ada bercak darahnya sekarang. Eh, apaan, coy? Apaan? Apaan suaranya kayak begitu dah? Ih. Ada sesuatu kah? Sumpah suaranya, Cok. Apaan dah? Apaan? Gak ada yang baru, coy. Cuman emang iya ada bercak darah di atasnya. Waduh. Wah, mengerikan juga, coy. Oke, kita coba. Tuh kan, ini juga ada bercak darahnya. Balas dendam di atasnya. Guys. Bajunya silakan. Oh. Ngeri banget suaranya. Buset. Wow. Ya, feeling gua sih makin kuat ya. Berarti selama ini mereka yang bunuh si Sarah ya. Duh, gua harus kemana lagi? Gua harus kemana lagi, guys? Waduh, ini kayaknya bakalan terungkap deh. Wah, kita harus ke makam sih. Wah, kita harus ke makam gak sih, guys? Oh, ini makin seru. Wah, ini harus kita ungkapin nih. Mereka bertiga nih yang bunuh Sarah nih pasti nih. Guys, nggak ada. Kayaknya di sana deh, di sini deh. Kita coba ke sini ya. Nggak ada. Nggak ada, guys. Lupa loh, sampai lupa gua itu accept all billing. Astaga. Paman Apus, enggak, guys, enggak ada yang terjadi. Itu enggak ada. Nah, akhirnya ada, guys, quest terbaru ya. Akhirnya, guys, ini dia questnya. Siapa ini, Meon? Meon siapa? Ho, kita bertemu lagi. Cuaca yang indah ya hari ini. Oh iya, saya dapat kabar buruk. Kabarnya belakangan ini banyak kasus kriminal. Pembunuhan dong. Ini sangat mengkhawatirkan. Saya tidak mau ada hal buruk menimpa orang-orang di kota ini lagi. Inilah kenapa saya ingin menjadi wali kota. Waduh, Sarah dibunuh dong. Ini kayaknya benar, guys. Feeling gua ya. Saya akan menurunkan aktivitas kriminal di kota ini. Saya akan basmi semua preman, semua pencuri, dan semua pencopet. Semoga mimpi saya terwujud. Amin ya, semoga terwujud. Yeah. Eh, maaf, saya terlalu bersemangat. Ho. Oh iya, tadi saya menemukan pentungan emas di jalan. Punya gua, bro. Sebaiknya Anda ambil pentungan emas ini demi keamanan diri. Weh, bro, makasih banyak, bro. Iya, sampai jumpa ya. Semoga terpilih menjadi wali kota di mana? Oh my god. Pentungan emas. Mantap ya. Gue harus kemana sekarang? Gue harus kemana, guys? Gue harus ke jalan lurusan. Nah, ini nih. Sini ya. Quest ku ngelek. Pentungan emas ini buat apa? Oh iya, katanya kan bisa buat kita kasih ke satpam supaya orang-orang gak pada lari. Emang bener, kita coba kasih ya. Wah, iya dong. Oh iya, guys, iya dong. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita coba lihat nih. Aduh, mana, bentar. Kita coba lihat nih berapa. Oh, masih semenit lagi ya. Itu ada yang lari. Oh, itu bocil. Kita lihat nih.
kan ini semenit lagi ya. Gua bakal pantau nih, apakah mereka nggak akan pada lari. Kita lihat ya. Nah kalau itu yang lari kan itu yang dikejar-kejar ya. Kita lihat guys. Kalau kata orang-orang, kalau misalkan kita ngasih pentungan emas ke satpam kita, jadi si pelanggan-pelanggan kita itu nggak akan pergi begitu saja ya. Jadi nggak akan ada yang pergi lagi lah. Kita liatin, emang bener. Ya ini mah malam lagi. Mungkin gue bakalan, ini dia, bakalan restart aja lah. Biar nggak lama lah, bodo amat guys. Bodo amat dengan pelanggan gue. Nah, oke. Kita lihat, bisa tuh udah pegang dong potongan emasnya. Mantep ya. Kita lihat apakah naik guys. Buat ngegaji dia, oh enggak ya, masih sama aja. Kita tambahan lah. Kasian coy, berdiri mulu. Berarti selama, maksud dari tulisan ini, preman-preman yang tadi dong. Oh iya juga ya. Wah berarti bener mereka bertiga nih yang ngebunuh. Yang ngebunuh dia ya, yang ngebunuh Sarah. Wah parah bro. Arni, oh itu dia Lases guys, kita ke Lases. Come on, oh iya gue mau terima bill. Nah, kita lihat nih Lases, kita ngobrol lagi sama dia ya. Apa? Para preman itu hilang? Bagaimana bisa? Apa yang terjadi kepada mereka? Oke, apakah mereka dibunuh? Gak tahu juga tuh ya. Waduh, kok mengerikan ya? Ini kayaknya tapi dibunuh siapa? Nah, gua kaget dong botak polanya. Jangan-jangan Sarah. Oh. Kayaknya sebaiknya kita lebih berhati-hati. Iya, kita harus lebih berhati-hati. Bisakah Anda membelikan saya senjata ultimate emas? Saya dengar itu dijual di gold store. Pentungan emas. Hah? Apa ini? Sandal dong. Berapaan harga sendal? Anjay, 300. Gimana ya, 300? Aduh, gak apa-apa lah ya. Kayak gue ikhlas sih. Walaupun gue grindingnya lama banget. Sumpah, kalau nyari emas tuh lama banget. Bikin jantung gue capek dah. Oke, biarin lah ya. Nah, kalau udah gitu gimana tuh? Buat apa bos? Buat apa? Gak ada siapa-siapa di makam. Gue harus kemana ini? Gue harus kemana? Gak sih? Kalau kita kasih pentungan emas, mana ada yang lari gak? Oh iya dihajar, bener guys. Yang lari masih ada, cuman bakalan dihajar sama dia tuh. Wah, ya dikejar dong. Ya, lama tapi ya. Itu keburu kemana tuh? Bisa gak kekejar gak? Kekejar gak sih? Kekejar gak ya? Mana? Kocak. Kekejar sih, cuman ya gitu guys, lama banget ya. Gak sekilat yang gua bayangkan lah. Nggak ada siapa tuh? Ini siapa guys? Ya iyalah, gua kira siapa dong. Murid dukun ternyata. Oke, sama Lases lagi ya kita ngobrol. Oke, halo, saya baru sadar nih, kenapa tuh? Ternyata sendal emas yang Anda berikan kemarin hanya sebelah. Bisakah Anda membelikan sebelahnya lagi? Ya elah. Yang serius lah bro. Bro, kenapa ya? Untung aja. Ya abis dah emas gua kalau gini caranya mah. Nih lu ambil tuh. Kok kiri dua-duanya?
bener bro, salah kah? Ya ilah, heran banget gua, heran banget. Aduh, hilang lagi nih. Ini kayaknya gua harus skip lagi guys. Pokoknya kita sampai ketemu quest-quest lah ya. Udah malas gua guys. Kalian pasti bakalan boring kalau nemenin gua nyari quest dari kota sebelah dulu ya. Karena menurut gua nih questnya tuh ada di kota tuh kan. Ini siapa nih? Hitap. Hitap siapa ya? Oh, itu dia apa? Bodyguardnya yang mau jadi wali kota. Lu sebaiknya hati-hati. Belakangan ini makin banyak yang aneh terjadi. Iya bro. Gua dapat kabar ada orang yang hilang di daerah ini. Iya bro, gua udah tahu duluan bro. Kalau lu punya info tentang orang-orang yang hilang, tolong kabarin gua ya. Eh, ngomong-ngomong, pentungan emas gua hilang nih. Beliin gua lagi dong. Wah, gak jelas coy. Nanti belinya 2 pentungan emas ya. Ngelunjak. Yang satu buat jaga-jaga kalau hilang lagi. Wah. Guys. Yah. Pentungan emas berapa sih? Wah, ini makanya kita udahan dulu guys sampai sini ya kontennya ya. Ini pemerosan banget gak sih? Ya iyalah, 820. Berarti sisa 201 dong. Eh, 181 guys. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Mau gimana lagi ya. Ikhlas gua guys. Gak apa-apa ya. Shit dah. Nih mamam nih, mamam tuh. Nah gini dong, ya ilah. Serah lu dah. Serah lu bro. Aduh ngelag. Ngelag banget guys, ini kayaknya laptop gua mau habis baterainya. Sebentar guys, gua sambil cas. Nah guys, kita udah siang hari lagi nih. Aduh capek banget ya guys. Ternyata masih panjang banget jalan ceritanya. Agak lain nih developernya ya. Ngasih quest-nya itu siang malam mulu. Wah, sumpah itu bikin lama sih. Ya jadinya boring guys main game ini tuh. Misalkan kayak gitu ya. Oke, jadi sekarang gua bakalan ini aja deh, mulai ulang ya. Kita mulai ulang supaya cepat nih. Udahan deh guys habis ini ya. Habis ketemu quest-nya kita udahan. Gua bakalan mulai dari kota sebelah ya, seperti biasa. Kita mulai dari kota sebelah dulu. Gak ada guys, di makam gak ada ya. Oke, ini dia nih. Nah, ini dia nih. Hohoho, halo, apa kabar? Nah, itu dia. Saya mendapatkan laporan dari bodyguard saya, Pak Hitap, bahwa ada orang hilang. Nampaknya orang-orang hilang itu diculik oleh hantu Sarah. Hantu itu sudah meresahkan kota ini dari dulu. Saya akan memindahkan kuburannya ke tempat lain yang lebih jauh. Waduh, semoga dengan hal itu warga kota ini tidak terganggu lagi olehnya. Oh iya nih, ada hadiah katanya, ini bisa mengusir Sarah. Mana tuh? Tengkorak emas. Wih, dikasih tengkorak emas. Alamak, oke lah ya. Mungkin untuk episode game Warnet Live cukup sampai sini dulu guys. Karena ya lagi-lagi kita kayaknya harus nunggu siang malam mulu. Terus ini juga durasinya udah lumayan panjang juga, jadinya harus gua akhirin ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa guys, ikutin lagi untuk keseruan game yang satu ini ya. Kalian harus subscribe, nyalain juga loncengnya supaya kalau misalkan gua upload video, kalian gak ketinggalan video-video terbaru gua ya. Jadi segitu saja, kita ketemu lagi di next video. Dadah semuanya.